Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kanallahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Kita diberikan oleh Allah kekuatan iman. Dengan kekuatan imanlah kita hadir di Masjid Quwwatul Ummah ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam, doa dan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi rasul yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Bapak-bapak dan ibu jamaah tarawih yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam hari ini diambilkan dari ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mawfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Artinya, berlindung kita dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dan bersegera kamu minta ampun kepada Tuhanmu untuk mendapatkan surga yang luas. Surga itu seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Dari ayat ini, judul kajian kita adalah manfaat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering beristighfar. Selesai sholat wajib, sholat sunat, dan di waktu-waktu yang lain. Bacaan istighfar itu adalah astaghfirullah. Yaitu apa ibu? Atau juga astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di waktu-waktu yang lain, ketika takajui ibu-ibu bapak, ya kan, langsung spontan astagfirullah kan itu. Ketika mencari yang tak disukai, ya kan, ada parang orang kelakuannya, atau di bulan Ramadan kini bapak Pak lepas sungai berjanggui tidak puasa, makan sepanjang jalannya, sudah tidak puasa di calian kurang. Pak ibu ketika itu astaghfirullahaladzim kan begitu. Lalu apa artinya istighfar? Istighfar yang ngaco wak sabu itu apa artinya kan itu?
Kalau arti secara umum istighfar itu kan minta ampun kepada Allah. Wasari'u ila mawfiratim mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhanmu untuk mendapatkan surga yang luas, surga itu seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Arab, istighfar itu berasal dari kata ghafara yastaghfiru istighfar, artinya menutup. Jadi secara lugah menurut bahasa, istighfar itu artinya menutup. Dengan kita beristighfar kepada Allah agar Allah menutupi segala kesalahan dosa yang pernah kita lakukan sejak kita balik sampai kita wafat, tentu ada dosa dan kesalahan, dan akan datang waktunya semua yang kita lakukan itu ditampakkan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar zarrah, nanti akan diperlihatkan. Yauma tubulas sarair, akan datang harinya semuanya akan ditampakkan. Andaikan hari ini ibu bapak dicalianlah kawak, keburukan-keburukan kesalahan awak pasti tidak sanggup ada. Ya, jangankan di akhirat, di dunia saja kita tidak sanggup. Wujuhun yawma izin khashi'ah, pasti kita ada wajah-wajah tertunduk hina dan malu. Umpama apa itu? Waktu dulu awak orang dihargai, dihormati, disagani, ya kan, terpandang, memakai pakaian terhormat, terpandang. Sekarang pakaian itu sudah berganti, ada merek tulisannya. Tulisannya adalah mereknya tahanan. Pasti malu tuh, Bapak Ibu. Nah, tertunduk hina dan malu, ya kan? Kok galak mana? Ndak lurus galak pada lain. Apalagi di depo disorot, ya kan, di media. Kok galak mana? Muka sen galaknya, hati dah galak lain. Dengan kita istighfar kepada Allah agar Allah tidak menampakkan dan menutupi segala kesalahan dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, dengan kita istighfar kepada Allah agar Allah menutupi dampak dari dosa. Dampak dari dosa. Di kalau ada orang membuat dosa, kesalahan itu berdampak, Pak Ibu. Satu tampak itu ada orang berdosa agak 5, 7, 8, 9 itu berdampak kepada yang lain. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Saleh alaihissalam, kaum Samud namanya. Nabi Saleh mengajak umatnya agar beribadah kepada Allah, tapi sedikit yang bisa diajak, banyak yang tidak mau. Lalu kaum Samud tadi, wahai Saleh, mana kehebatan dari Tuhanmu, lihatkanlah kepada kami. Allah berikan kepada Nabi Saleh seekor unta betina yang dapat dinikmati hasilnya oleh kaum Samud. Sudah dinikmati, mereka berbuat jahat, Pak Ibu. Mereka tidak mensyukuri, mereka berbuat dosa sampai mereka membinasakan dan membunuh unta Nabi Saleh tadi, Pak. Ini bunuh. Ditusuknya panah. Berapa pelakunya? 9 orang. 9 orang yang bunuh unta Nabi Saleh tadi, Pak Ibu. Fakazzabuhu fa'akaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Mereka mendustakan Allah, mereka membunuh unta Nabi Saleh, maka Allah binasakan mereka itu karena dosa-dosanya. Di zaman Nabi Saleh itu, Pak, datanglah gampo sekancang-kancang. Ya. Rata rumah mereka itu dengan tanah. Fakazat umur raja fatufi dari him jasimin, sehingga mereka terhimpit oleh runtuh rumah mereka sendiri. Bukan itu saja, suara petir gemuruh yang sangat keras.
Fakazat umus sayhatu musbihin. Suara petir tadi dari senja sampai menjelang subuh musbihin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dengan kita istighfar kepada Allah agar Allah menutupi, agar Allah menutupi dampak dari dosa tadi. Kemudian manfaatnya lagi. Manfaat dari istighfar, Allah akan tenangkan hati seseorang. Ini kalau banyak beristighfar, banyak zikir menyebut nama Allah, Allah tenangkan hati seseorang tadi, Pak Ibu. Wa anistaghfiru rabbukum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajali musamma. Dan beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu dan bertaubatlah. Allah berikan kehidupan yang baik, yang tenang, ila ajali musamma, sampai ajalmu datang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian manfaat istighfar tadi, Allah akan menunda azab. Allah tunda azab. Jadi andaikan Allah akan mendatangkan suatu azab, suatu negeri tadi ditunda, tidak jadi dong, atau dialihkan, Pak Ibu. Nah, inilah ya yang kita rasakan berapa tahun yang lalu, mulai tahun 2005 dulu. Letakkan ya, Pak Ibu. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, ya kan? Yang gempa sering terjadi dulu. Jadi dari 2003 sampai 2007, Pak Ustadz tinggal di Puri Kabun dulu, ya kan? Pek tahun dulu. Gempa yang sangat kencang, ya kan? Bahkan pakar mengecean, ya, akan terjadi tsunami besar di Kota Padang tuh, akan terjadi. Tapi alhamdulillah, kok gampo ya terjadi, tapi tsunami belum terjadi sampai kini lagi. Kenapa? Karena orang yang tinggal di Kota Padang tadi, wahum yastaghfirun. Wama kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wama kana Allahu mu'adzibahum wahum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menghukum suatu negeri karena kamu masih ada di antara mereka. Dan Allah tidak akan mengazab suatu negeri karena orang yang tinggal di negeri tadi wahum yastaghfirun. Masih banyak yang istighfar. Walaupun terangah di awak, Pak Ibu, ya, cukup terangah di awak, anak terangah, perampokan, ya kan, pencopetan, pencurian, curang mor, pembegalan, alai, Pak Ibu, kemaksiatan, narkoba, LGBT, cukup terangah di awak, tapi belum terjadi kemurkaan Allah. Kenapa? Wahum yastaghfirun. Jamaah yang dirahmati Allah. Dan juga dalam surat Yunus ayat 117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dan Allah tidak akan mendatangkan bencana secara besar-besaran kepada penduduk suatu negeri kalau masih banyak juga yang soleh dan solehah. Tadi yang banyak istighfar, kini yang soleh dan solehah, tak jadi dialihkan. Dan ini pula yang terjadi di zaman Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Nabi Yunus juga mengajak umatnya, Pak, agar beribadah kepada Allah, tapi sedikit juga bisa diajak. Sampai-sampai Nabi Yunus meninggalkan umatnya, ya, ditinggalkan umatnya lagi. Tapi Nabi Yunus berpesan, wahai kaumku, andaikan engkau taat, rajin ibadah, ya kan, banyak istighfar, banyak yang soleh-soleh, negeri ini sampai tinggalku dirancaan diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau banyak yang ingkar, ya, banyak kejahatan, kemungkaran, suatu saat negeriku dibinasakan oleh Allah. Itu pesan Nabi Yunus kepada umatnya. Sampailah waktu ini tentukan. Dari pagi, ya, cuaca rancak, awan, ya, cerah. Tapi siang menjelang sore lah berubah cuaca tadi, Pak Ibu, ya kan, mulai kalam, galok, galok, kalam, kalam, sampai kalam dan mencekam, kalam dan mencekam, menakutkan. Dia celik katih awan kola hitam,
siap untuk jatuh. Apakah hujan air atau hujan batu? Mereka mencari Nabi Yunus, tidak ketemu. Lalu takana dinyoba ibu pasan Nabi Yunus tadi. Andaikan engkau taat, sampai tinggal di rancaan. Andaikan engkau ingkar, negeri ini dibinasakan. Lalu mengapa mereka apa ibu? Ya, mereka semua keluar rumah, yang tua yang muda. Wahum yastaghfirun tari, istighfar. Ya Allah ya Tuhan, membana ya Allah, dak talo ya Allah. Dak talo di datang bencana ya Allah. Kami takut ya Allah. Selamatkanlah tempat tinggal kami ini ya Allah. Ternyata Allah adalah Rahman dan Rahim, pengasih penyayang. Tadi siap untuk jatuh, Bu. Ya kan? Siap untuk jatuh, siap untuk dibinasakan. Tapi mereka itu wahum yastaghfirun. Mereka istighfar. Minta ampun kepada Allah, enggak jadi doh. Rancak negeri Nabi Yunus tadi balik. Enggak jadi didatangkan doh. Ya kan? Ah, banyak kesamaan dengan negeri kita ini, Pak Ibu, tempat tinggal terutama yang kita berada di Kota Padang ini. Maka dari itu Pak Ibu dirahmati Allah, perbanyak kita ini istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutupi semua kesalahan dosa yang kita lakukan, agar Allah tidak memberikan dampak dari dosa yang dilakukan, agar Allah berikan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman bagi kita, agar negeri kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamkanlah, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.